Pesan dari Bapak Bapak, ini mungkin ada beberapa pertanyaan di kolom komentar yang belum sempat saya jawab karena kita juga belum dapat kepastian, jadi tidak berani memutusin sendiri tanpa kerja dari bos karena nanti nggak malah kacau nanti. Jadi itu beberapa pertanyaan, mungkin kalau ada yang ditanyakan lagi bisa tulis di kolom komentar. Jadi biar tidak ketinggalan untuk info-info berikutnya, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya biar tidak. Ada Mas Andi, perkapnya Kolonel Nase, Boyolali. Ada Aaron Mike, Mas Budi, Mas Bobby, dan yang di ujung satunya adalah bos besar Mas Bobby, juga koordinator wilayah Provinsi Jambi merangkap. Ada Mas Iwan, sahabat saya. Oke, Pak Iwan, Pak Iwan. Terima kasih Mas Iwan. Teman-teman, Koloni Mase, terima kasih. Pilpres kemarin tertib. Kawan-kawan, yang kedua, hari ini juga saya menyarankan teman-teman untuk selalu tertib, menjaga kekompakan. Jangan pernah bikin gaduh. Kita harus hormat. Kurang besok diadakan di Sono Layu, mau nggak? Setuju nggak? Minta Pak Ketua ya. Yang penting pilkada nanti ikut Boloni Mase. Siap? Oke. Pokoknya di pol-polnya yang Boyolali. Setuju Pak Tuan? Saya untuk aeromat itu manut Pak Ketua umum aja. Saya kira gitu aja. Ya, ya, teman-teman dari artis, terima kasih juga untuk meramaikan acara di sini. Iya, baik, Bapak boleh minta di hadapan bus besarnya RMB. Gimana kabarnya, Pak? Kabarnya sehat, Mas Kenom. Happy terus, Pak. Happy asmara. Soalnya full liburan ini. Ya. Aku bukannya nih, Cak Dodot kan itu makanan Tangerang. Oh gitu. Tapi bunga ini, Mas Dila kan bagus, Cak Dodot. Terus pokoknya yang terbaik Iron Max Jet, bisa Allah bunga. Kali tadi juga banyak yang tanya operatornya. Kiranya operatornya tapi operatornya malah Gose Dewi operator. Oh iya Pak, ini tadi banyak yang tanya netizen itu kok Boloni Mase itu sering di Boyolali, Pak? Nah, ini bukan terkait tour konser Boloni Mase. Cuma ini kebetulan di Boyolali teman-teman yang support Boloni Mase, rumahnya domisilinya banyak Boyolali. Oh, pusatnya di Boyolali ya, Pak ya? Itu Mas Iwan itu yang support kami. Itu bos itu kontraktor nasional sama dia juga teman. Itu tambang batu bara juga itu. Terus masih ada lagi, ada teman satunya lagi juga Boyolali juga. Kebetulan saya sendiri juga Boyolali. Jadi ini kan untuk yang acara hari ini, cinta kami untuk Boyolali ini, beliau yang support itu total semuanya. Oh, gitu. Jadi dari apa? Di Citanti kemarin sama apa itu kontes mobil sama hari ini Adila itu. Tadi juga disampaikan sama temen juga, temen anu apa yang supporting Boyolali Mase. Mas, aku pengen ngadak kayak gini. Nanti saya ditanya Pak Boyolali lagi, you know. Yo, lah kan aku kan pengen nyewa juga di Boyolali rumah, gitu kan. Terus gimana, you know? Saya pengen anu Mas, saya pengen lihat brewok. Terus, ya pokoknya brewok, aeromek, Adila,
sama Dici Tanti, minta itu. Ada kan lagi Pak, berarti Pak? Terus saya tanya kapan? Tanya bulan depan, ya sudah, gak apa-apa. Tapi kan ini bukan anu, tapi ini kita, hari ini di Bekasi nih acara juga. Bolone Mase. Acara gede juga. Ya kalau ada teman, ada netizen kemarin, kenapa kok sekarang nggak sama Brewo? Bukan masalah nggak sama Brewo, saya juga ngasih pengertian. Nah ini kan urusannya urusan di daerah Mas. Ya Pak, kemarin juga banyak yang itu, dikira Mas Bri sudah ditinggalin gitu. Besok kan kita juga mau ngajak Mas Bri kan? Iya. Tapi minggu, baru 3 hari kemarin, 3 hari atau 4 hari kita kembali. Itu sama Mas Bri juga. Ya ketemu di... Apalagi? Panas, panas ya, sekali lagi. Masih panas Pak. Terus anu Pak, banyak yang nagih ini tentang di IKN, tangganya belum ditentukan Pak. Kemarin banyak yang nagih terus. Kalau di IKN itu kemarin disepakati, pokoknya kalau bisa setelah pengibaran bendera dan penurunan pasca itu, jadi rencana tanggal 18 Agustus. Agustus, oh, gitu. Tapi ini kan baru teman-teman itu untuk cross-check tempatnya, karena di sana itu adanya di rest area dan nggak mungkin bawa kereta di sana, karena jalannya juga nggak layak jalan untuk tempatnya, tempat yang buat apa ngadakan itu untuk parkir nanti kesulitan ya. Nanti. Ya kesulitan. Jadi nanti kita bareng-bareng teman-teman rencana pakai bikin nyala dong. Oh, spek karnaval semua ya. Spek karnaval semua biar praktis bawanya ke sana juga nggak rumit, sama bawanya di kapal juga nggak rumit. Rencana seperti itu. Kita masih koordinasi terus. Tapi itu kan kesel. Terus tanya, saya jawab iya. Iya Pak. Berarti di bulan Agustus ya Pak. Ya? Dan saat ini semuanya Sonson itu kan Brewo Audio itu jobnya juga. Ya, jobnya padat ini Pak. Job aja kerepotan. Benar. Aeromek ini konser itu kan terus nyambung terus sampai Oktober. Ya. Terus di Citanti saat tanya, kemarin aja kita bisa itu sore karena dia kan berangkat ke Demak. Oh iya, pindah ya, langsung ke Demak juga. Jadi kalau nyinkronkan itu nggak segampang apa yang diucap. Betul. Iya, kalau diucapkan teman-teman pokoknya piye carane ya, piye kok ora karo Brewo, terus ninggalke Brewo, enggak salah. Itu kan waktunya kan ada. Ya. Soalnya banyak yang terlibat juga ya Pak ya. Jadi enggak mudah untuk menyinkronkan waktu. Betul. Jadi permasalahannya untuk nyinkronkan waktu ya, sama nunggu yang nyusun jadwal. Terus kita nyusun jadwalnya enggak sinkron semuanya, karena kan sudah alhamdulillah berkat acara Bolone Mase Project itu kan juga sekarang untuk kalau tim itu kan juga jamnya itu terlalu apa itu padat kan jadwalnya. Benar. Oke, nanti kira-kira di IKN itu acaranya berapa hari ya? Acaranya sehari. Sehari. Iya. Berarti nanti yang lama itu di perjalanannya. Berapa son Pak nanti Pak? Kira-kira siapa aja yang? Nanti itu terkait keberangkatan nanti Mas David. Oh, ketuanya tim Soto. Iya, ketua tim Soto. Oke, udah azan juga Pak. Mungkin. Oh. Ya, terima kasih. Silakan minum dulu aja. Tidak apa-apa. Saya kan operator. Operatornya Azan. Operator. Nanti lagi aja Pak. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Pak. Salam buat teman-teman semua ya. Iya Pak.